Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zed Datuk Pandito Lahir sebagai tokoh agama dari Kecamatan Parangganting menyampaikan kepada semua pihak bahwa pelaksanaan pemilu baik pilpres ataupun pemilihan calon anggota dewan berlangsung aman, tertib dan mulus di Kecamatan Parangganting. Semua tanpa adanya riak dan gejolak-gejolak yang menjurus kepada arah-arah yang tidak baik. Hal ini berkat kerja keras dari pihak PPS, KPPS, PPK, Panwaslu, dan tidak kalah pentingnya adalah fungsi daripada peran daripada Polri untuk menciptakan stabilitas keamanan di masyarakat Kecamatan Parangganting. Selanjutnya juga pihak TNI dan para Pak Camat, Bapak Wali Negari dan Wali Jorong yang telah menyumbangkan segenap pemikiran dan tenaga demi ciptanya stabilitas keamanan dalam pemilihan pilpres dan caleg di Kecamatan Parangganting. Untuk itu kami sangat bersyukur sekali Parangganting sebagai daerah yang kecil di tanah datar tapi bisa mampu menciptakan suatu kondisi yang cukup aman dan damai dalam pemilihan presiden dan calon anggota legislatif. Terima kasih untuk semua pihak yang kami sampaikan tadi. Masyarakat sangat bersyukur dengan hal ini, dengan tidak adanya gejolak-gejolak yang menjurus kepada perpecahan di antara semua masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.